Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana inilah penyebabnya kenapa Amanda Manopo sampai cuekin Arya Saloka saat lagi di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga mana-manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi nama Arya Saloka dan juga mana-manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Arya Saloka tega katakan hal ini kepada Amanda Manopo sehingga membuat Amanda Manopo terlihat cuek kepada Arya Saloka saat lagi berada di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka tega bilang kalau Amanda itu orangnya sok perhatian dan munafik. Sontak saja mendengar semua itu, Amanda Manopo pun langsung marah kepada Arya Saloka. Amanda pun langsung menanyakan kepada Arya Saloka, apa maksud dari perkataan Arya Saloka kepada dirinya itu yang bilang kalau aku ini munafik dan sok perhatian pada semua orang. Padahal Amanda Manopo niatnya itu baik, perhatian sama semua sahabat-sahabatnya di sinetron Ikatan Cinta. Ia pun tak ingin dipandang terlalu berlebihan sama orang yang telah aku perhatiin, ujar Amanda Manopo kepada Arya Saloka. Arya Saloka pun tak bisa berbicara apa-apa setelah Amanda mendatanginya dan menanyakan secara langsung, apa maksud dari perkataan Arya Saloka yang bilang kalau Amanda itu sok perhatian dan munafik. Kini gegara hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya, baik untuk Amanda Manopo maupun untuk Arya Saloka, seperti komentar yang datangnya dari Bunda Ijah 013. Kenapa sih Mas Arya Saloka kok tega bilang kayak gitu sama Neng Amandanya, padahal kan Neng Amandanya niatnya itu baik loh Mas, nggak usah kayak gitu. Aduh, pokoknya bikin heboh semua para fans sejagat raya. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.